Apa ini? Foto kamera bayangan. Orang tua untuk mengecek anaknya. Kalau memang kita peringatkan pelaku ini kan membuktikan bahwa siapa tahu masih ada korban. Setidak hasilan dari Direktorat Kriminal Umum dalam melakukan pengungkapan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tersangkanya sudah ada di depan rekan, ini berinisial KS. Ya. Kemudian dari hasil penyidikan dan penyelidikan di awal, pengakuan daripada tersangka melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan di bawah umur.